Hari ini saya punya beberapa koleksi tanaman Sansevieria lagi. Dan sebenarnya saya sempat berpikir untuk beli via online lagi. Cuma dapat info via WA, katanya di daerah sekitar saya ada yang jual tanaman ini dengan harga yang cukup murah. Dan begini ceritanya. Jadi ketika pas sampai di tempat yang dituju, tanpa basa-basi saya langsung lihat tanamannya sekaligus menanyakan harganya. Cukup lumayan terkejut karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasaran di marketplace tempat biasa saya beli, atau bahkan di tempat penjual tanaman di daerah saya tinggal. Kata si ibunya, dulu tanaman seperti ini cukup lumayan banyak dipelihara di halaman rumahnya. Jumlahnya makin berkurang karena beberapa tetangga dan kerabatnya minta adopsi gratisan tanaman ini. Jadi yang tersisa dan bisa saya beli hanya beberapa saja. Dan saya nggak mau sia-siakan kesempatan adopsi tanaman ini, Sansevieria, dengan harga yang super murah ini. Jadinya saya adopsi semua tanaman punya si ibu ini, yang jumlahnya sekitar 8 tanaman, anakannya nggak dihitung ya. Dan ini penampakan ketika sampai di rumah saya, selintas kondisi dan ukurannya lumayan berbeda-beda. Untuk yang ini kondisi daunnya lumayan mulus, malah dia udah ada anakannya. Cuma saya nggak akan pisahin dulu ibu dan si anakannya. Untuk yang ini kondisinya dia kurang begitu mulus, cukup banyak daun yang rusak. Yang ini juga sama, dia nggak terlalu mulus juga. Untuk yang ini cukup mulus, hanya satu daun aja yang nggak mulus. Malahan ada juga yang dihitung harga satu tanaman, padahal aslinya ini 3 tanaman. Sepertinya tadinya potnya kesesekan atau emang belum dipisahin. Kalau yang ini lumayan gede, udah gitu mulus. Dan yang ini keduanya menurut saya sangat mulus. Yang paling oke menurut saya tentu saja yang ini, karena dia gede sendiri dibanding teman-temannya. Saya sudah siapkan pot. Sebenarnya potnya kegedean, cuma karena di rumah stok pot kosong, adanya tinggal ini aja, jadi saya gunain yang ada aja. Untuk ukurannya, ini pot diameter 18 cm. Idealnya sanse-sanse tadi akan cantik di pot yang lebih kecil dengan ukuran diameter 12 atau 15 cm. Untuk modelnya identik tawon virus. Cuma ini bukan merek tawon ori ya, saya beli 5 ribuan di tukang gerabah pinggir jalan. Cukup murmer sih, cuma secara kualitas emang beda dengan pot yang merek tawon yang saya pakai. Untuk medianya, saya siapkan pasir malang yang saya beli 30 ribuan per karungnya. Biasanya saya gunakan pasir malang untuk topping saja di bagian atas, cuma kali ini saya akan coba sebagai campuran media tanam. Pasir malang tadi akan saya campurkan dengan media tanah, kohe kambing, dan seka mentah. Perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1 ya. Aduk-aduk sampai tercampur. Dan saatnya pindahkan satu persatu tanamannya ke media tadi. Setelah berada di pot, tentunya daunnya dibersihkan dulu. Kali ini dibantu istri saya untuk membersihkan daunnya dengan butiran air dengan cara dispray. Sedikit dioles-oles dengan tisu, agar kotoran di daun, baik debu dan lainnya bisa dihilangkan. Tujuannya tentu saja agar daun tanamannya terlihat lebih segar. Dan cara membersihkan daun seperti ini, pernah saya buatkan videonya di video-video sebelumnya. Dan untuk bagian atasnya, ditambahkan juga pasir malang sebagai topping di atas medianya. Bisa juga menambahkan sabut kelapa, batu putih, dan lainnya. Cuma saya lebih suka menggunakan pasir malang untuk di bagian atas pot, karena menurut saya tanamannya jadi terlihat lebih natural. Apalagi untuk tanaman yang menggunakan pot berwarna putih, warna pasir malangnya jauh akan terlihat lebih kontras. Itu sih kalau menurut saya ya. We'll be right back.
Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila penyampaian di video ini ada banyak sekali kesalahan. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.